Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel video saya. Di vlog akuarium ikan laut kali ini saya akan menampilkan review ya, dari biota yang sangat unik dan eksotis ya, yang ada di nano reef tank saya ya. Jadi ini adalah apa ini dek? Udang. Ini adalah udang. Udang pengantin ya, ataupun juga bahasa Inggrisnya Harlequin shrimp ya. Jadi kalau reefers kalian familiar dengan ikan brown kelly, ya ikan brown kelly itu bahasa Inggrisnya adalah Harlequin sweet lips ya. Jadi dia punya corak ataupun juga motif yang sama dengan ikan brown kelly itu ya. Jadi ini warna dasarnya putih ya, kemudian ada spot atau totol yang di sekujur tubuh ya, ada yang berwarna biru, kemudian ada juga yang berwarna purple ya, ataupun juga ungu. Jadi ini namanya udang pengantin nih. Kira-kira kenapa ya namanya udang pengantin? Oke, jadi kira-kira ini ada dua alasan mungkin. Oke, yang pertama udang ini memang selalu berpasangan. Oke, dia berpasangan dan membesarkan anak-anaknya itu juga berpasangan ya. Jadi till the do us part, selalu berpasangan seumur hidupnya. Kemudian alasan kedua mungkin karena ini ya, corak dari udang ini yang sangat menarik. Ini adalah udang hias yang sangat cantik ya. Jadi ini kalau di pengantin Jawa tuh kita bisa lihat kayak pakai pakaian pengantin, kemudian tuh ada aksesoris-aksesoris ya dari bunga melati. Ya, ini biota yang termasuk cukup sulit ya dipelihara di akuarium, karena memang diet ataupun juga makanan dari udang ini hanya makan ini. Jadi dia walaupun cantik seperti itu, oke, dia itu adalah predator ya. Dia di habitat alaminya hanya memangsa ini starfish ya. Ini ada poor starfish ya, bintang laut yang malang. Tapi memang saya harus relakan karena bintang laut ini juga kurang bisa apa ya, kurang sehat gitu di tank saya. Jadi ya udah saya, oke, ini jadi makanan dari udang pelet, udang pengantin ini. Oke, kita bisa melihat dia selalu bekerja sama, dua ekor udang pengantin ini. Jadi satu itu bertugas untuk membalikkan nih, membalikkan bintang laut. Oke, dan yang satunya lagi mungkin sebagai assassin nih, sebagai pembunuh ataupun juga memangsa bintang laut kombinasi ini. Oke, itu dia, cantik sekali udangnya. Oke, saya harus merelakan starfish saya jadi makanan dari udang pengantin ini, Harlequin shrimp. Ya, kita bisa lihat ya anatomi dari Harlequin shrimp ini. Dia punya 10 kaki dan dia menggunakan dua kaki terkecil yang ada di depan tuh, yang bentuknya seperti jarum, untuk memangsa bintang laut ini. Oke, dan dia juga punya dua antena tuh untuk mendeteksi kehadiran mangsanya yang ada di habitat alaminya ataupun juga di akuarium ya. Jadi kalau mental sih menurut saya udang ini sangat pemberani ya. Udang ini reef safe, bisa dipelihara di akuarium koral ya, karena memang dia hanya memangsa bintang laut. Jadi kalau misalnya Anda punya bintang laut, dia siap-siap untuk kehilangan bintang laut karena itu merupakan mangsa alaminya ya. Oke, itu dia, dua kaki yang sangat tajam yang dia gunakan untuk memangsa
bintang laut ini. Itu warnanya sangat cantik sekali ya, sangat eksotis sekali, menambah menambah estetika yang pasti ada di reef tengahnya. Ya oke, saya juga memelihara beberapa jenis udang hias laut yang lain. Saya punya udang MP, udang merah putih ya, coral banded shrimp. Ada juga udang pelet, tetapi juga cleaner shrimp ya. Ada juga udang agung. Oke, tapi semua udang-udang itu selalu bersembunyi ya di balik live rock. Tapi kalau udang pengantin ini sangat apa ya, sangat pemberani ya, selalu show off, selalu muncul di tank tanpa mempedulikan kehadiran, tidak ada terganggu ya. Oke, ini misalnya saya usir seperti ini. Oke, dia juga tidak takut, dia tidak lari. Jadi udang ini sangat bagus sih menurut saya sebagai salah satu invertebrata yang bisa dipelihara ya di reef tank. Tapi memang kita harus menyiapkan makanan alaminya, yaitu berupa bintang laut. Ini dia, cantik sekali bintang laut kawa udang ini. Dia malah berani tuh, dia melawan tongkat yang saya masukkan nih, seperti laba-laba. Ya oke, demikianlah review singkat ya dari biota yang sangat menarik ini. Ada udang pengantin ataupun juga harlequin shrimp yang ada di akuarium saya. Oke, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi ya. Dan jangan lupa bantu channel ini agar terus berkembang dengan mengklik ataupun juga subscribe ya. Subscribe, like, and comment. Oke, don't forget to subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.